Genshin Update 3.4 merilis 3 karakter rerun yang sangat menarik. Dan di video ini gue bakal membahas kelebihan, kekurangan karakter yang akan datang. Dan tenang saja, tips ini adalah build F2P Constellation Null Weapon Artifact yang paling sesuai di karakternya. Drop it. Tiga di antara karakter ini merupakan Xiao, yang merupakan karakter dengan role DPS yang memiliki damage animo yang cukup luas. Ketika melakukan plunging attack, Xiao sangat efektif digunakan ketika melawan musuh yang lebih dari satu, karena Xiao membutuhkan energi untuk mengisi elemental burst. Ketika elemental burst dilakukan, damage Xiao akan berubah menjadi animo damage bonus. Dan gameplay yang dilakukan oleh Xiao ini adalah plunging attack sampai mampus. Maksud gue sampai durasi elemental burst itu menghilang. Xiao sangat mudah dibuild dengan berbagai weapon seperti White Tassel, weapon bintang 3, Black Leaf weapon bintang 4 yang bisa dibeli di toko shop, bahkan weapon dengan substat energi recharge seperti Favonius Slash. Artefaknya pun beragam, 2 set Fury dan 2 set attack 18%. Atau jika teman-teman ingin maksimalkan damage Xiao ini, bisa menggunakan 4 set Vermilion dan 4 Desert Pavilion. Dan gue sudah mencoba sendiri bahwa 4 set Vermilion dan 4 Desert Pavilion itu damage-nya nggak beda jauh. Untuk timnya sendiri, Xiao cukup mudah diatur, seperti yang pertama Xiao F2P Team, yang kedua Xiao Farzan Buffer, yang ketiga adalah Xiao Triple Anemo. Lalu bagian kekurangan dari Xiao ini ya. Jadi Xiao itu kurang efektif melawan satu musuh seperti boss, karena energi yang didapatkan pada satu musuh itu lebih sedikit daripada banyak musuh, yang mana bahwa karakter Xiao ini membutuhkan energi untuk melancarkan elemental burst ya. Jadi Xiao membutuhkan karakter battery ya, animo seperti Sucrose atau Forzen atau Jin atau karakter yang dapat memberikan partikel animo. Xiao membutuhkan penyembuh karena elemental burstnya akan mengurangi HP Xiao sedikit demi sedikit. Xiao juga membutuhkan perisai agar tidak mental gaming atau terganggu saat dalam mode elemental burst ya. Yang kedua adalah Hu Tao, karakter pengali kubur dengan peran DPS yang memiliki aset cukup rata. Maksud gua rata di sini adalah Hu Tao cocok digunakan untuk banyak musuh dan lawan satu musuh seperti boss. Dengan modal elemental skill dan charge attack doang, dapat menghasilkan damage yang cukup besar. Buildnya cukup F2P, Hu Tao dengan modal Dragon's Bands atau White Tassel. Untuk perbandingan sendiri, gua bakal perlihatkan di sini. Artefak Hu Tao yang cukup gampang didapatkan. Yes, gampang. 4 Crimson Beach ya, yang akan menaikkan damage reaksi elemental Hu Tao secara drastis. Jadi untuk tim Hu Tao sendiri, itu cukup gampang ya. Hu Tao Xingqiu Albedo Toma, atau bisa teman-teman ganti sebagai Zhongli, atau Hu Tao Zhongli Mona Toma dan Zhongli. Ini untuk dua Hydro karakter, jadi bakal menaikkan HP si Hu Tao ini. Atau teman-teman jika punya Hu Tao yang Xingqiu Zhongli dengan 4 Tenacity Zhongli, itu juga bagus. Atau Hu Tao kayak Xingqiu Diona, itu build yang sangat F2P timnya ya. Lalu untuk kekurangan Hu Tao sendiri, yang pertama asetnya kecil. Yang pertama, Hu Tao boros stamina dengan melakukan charge attack. Solusinya bisa dipelajari kemampuan Death Cancel, atau bisa buka konstelasi 1 Hu Tao yang bila melakukan charge attack tidak mengurangi stamina sedikit pun ya. Lalu tidak sarankan untuk membawa penyembuh, karena Hu Tao damage-nya akan maksimal bila HP Hu Tao di bawah 50%. Solusinya gampang banget, cukup hindari serangan musuh anti-rot dan pakai perisai di tim Hu Tao. Karakter ketiga, Yelan berperan sebagai support DPS, membantu karakter DPS dengan elemental burst yang dapat ditinggal pulang ketika sudah diaktifkan. Elemental burst bisa aktif dengan karakter lain, jadi karakter DPS dapat maksimalkan reaksi elemental dengan bantuan damage hydro dari elemental burst Yelan ini. Untuk Yelan bisa berbagai tim seperti National Team, Yomiya Machine Gun, Yomiya Machine Gun 2, Funeral Team, bahkan F2P Electro Charge ya. Tidak asing dengan kemampuan Yelan, yap, sama seperti Xingqiu, namun memiliki perbedaan yang cukup besar. Jadi salah satu pasif Yelan itu adalah Adept with Ease. Saat elemental burstnya aktif, maka akan ada tambahan damage untuk karakter yang aktif di pertempuran. Maksimal peningkatan damage adalah 50%. Semakin lama teman-teman menggunakan DPS teman atau support atau karakter yang on kill saat elemental burst si Yelan ini, maka damage-nya akan naik sedikit demi sedikit, maksimalnya adalah 50%. Xingqiu tidak punya peningkatan damage seperti Yelan, namun memiliki ketahanan gangguan interupsi yang aktif bila saat melancarkan elemental skill si Xingqiu ini. Dan membuat karakter yang terlindungi elemental Xingqiu ini tidak mudah mental. Otomatis damage yang dapat kita hasilkan juga itu dapat dimaksimalkan deh. Yelan bisa menggunakan berbagai weapon, dan inilah perbandingan di antara 3 weapon yang gua pilih. Yang pertama, Recurve Bow weapon bintang 3 dengan Sand Artifact Energy Recharge. Karena Recurve Bow ini merupakan weapon dengan substat HP persen. Fading Twilight merupakan weapon event, dan yang terakhir adalah weapon signature Aqua Simulacra. Artefak Yelan menggunakan 2 variasi. Yang pertama adalah 4 set Emblem of Sephiroth, dan yang kedua adalah 2 set Tenacity dan 2 set Heart of Death. Perlu dicatat bahwa Yelan memerlukan elemental burst baru bisa beraksi. Jadi minimal energy recharge yang dibutuhkan di artefak adalah 200 ke atas. Bila tidak menggunakan Favonius Bow. Jadi Favonius Bow sangat disarankan digunakan di Yelan, atau Sacrificial Bow juga bisa. Tentu saja untuk Yelan sendiri itu memiliki kekurangan juga. Yelan tidak dapat buff attack dari karakter buffer seperti elemental burst Bennett, karena sebagian besar dari damage scaling Yelan itu berasal dari HP. Jadi attack sama sekali nggak guna. Dan untuk idenya, ini stat yang gue rekomendasikan untuk 3 karakter ini, kalau mau enaknya ya. Jadi rekomendasi gue untuk teman-teman yang pemula, gue sangat sarankan teman-teman gacha Xiao. Kenapa gue bilang gitu ya? Jadi untuk pemula ini sangat cocok dengan Xiao yang mudah dibuild dengan
dengan 3 variasi artefak. Ya walaupun teman-teman masih newbie atau belum punya artefak 4 set, teman-teman bisa menggunakan 2 set artefak berbeda di Xiao ini, seperti 2 Fury dan 2 Attack 18%. Untuk main game, gue lebih merekomendasikan Hu Tao, karena bila ingin persiapan Spiral Abyss, yang mana Spiral Abyss sendiri itu memberikan primo game yang cukup banyak menurut gue ya. Jadi gue sarankan teman-teman untuk persiapan Spiral Abyss. Dan karakter yang paling populer itu adalah Hu Tao. Xiao juga bisa, namun Xiao agak susah kalau lawan boss di Spiral Abyss. Seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa boss yang ada di Spiral Abyss dan membuat Xiao itu kewalahan. Jadi gue sangat sarankan Hu Tao sebagai pyro DPS terbaik saat ini itu di gacha ya. Lalu jika akun teman-teman itu udah end game, udah banyak DPS, atau lebih tepatnya adventure yang 56-60, itu gue sangat sarankan Yelan. Dengan syarat teman-teman sudah memiliki minimal 3-4 DPS baru gacha Yelan. Yelan sendiri itu fungsinya bersama dengan Xing Qiu. Jadi menurut gue, kita kalau pasang Yelan itu bisa di tim yang berbeda dengan Xing Qiu untuk memaksimalkan tim yang ada di Spiral Abyss. Jadi itulah merupakan pendapat gue di video kali ini. Jika teman-teman ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan menonton. See you in next video. Bye-bye.